Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kita baca doa nisfu Syaban dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta dhahra al-laji'in wa jara al-mustajirin wa amana al-khaifin. Allahumma in kunta katabtana 'indaka fi ummil kitabi syaqiyyin aw mahrumin aw matrudin aw muqattaran 'alaina fir rizq. Famhu Allahumma bi fadlika syaqawatana wa hirmanana wa tardana wa iqtara rizqina. Wa athbitna 'indaka fi ummil kitabi sa'idin su'ada marzuqin muwaffaqin lil khairat. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرع، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Terima kasih kepada pengurusi majlis berangkat mengurusi surau dan puasa
seterusnya Jatuan Kuasa Pelaksana Program Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Di atas bumi sekarang ni sampai malam ni ada 7 bilion manusia. Tuan-tuan, 7 bilion ni 5 bilion tidak Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 5 bilion tidak Islam. 2 saja yang Islam. Bermaksud yang akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah 5 bilion yang hidup hari ini. Bukan separuh, tuan. 1/3. Bila Allah sebut kepada Nabi satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ketika Nabi menangis di sisi Abu Talib, menangis dengan air mata yang membasahi janggut dan juga bahagian depan badan Nabi. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan Nabi SAW, innaka wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak boleh memilih hidayah kepada orang yang kamu sayang. Man ahbabta tu daripada perkataan hub, iaitu sayang. Wahai Muhammad, hidayah ini untuk memilih kepada siapa bukan urusan kamu. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi aku, kata Allah, boleh pilih untuk berikan hidayah ini kepada siapa yang aku nak. Tuan-tuan, Islam saya, Islam tuan-tuan dan 2 bilion hari ini adalah pilihan Allah. Jibril tidak layak memilih, Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk pilih. Allah pilih. Bermaksud Allah sayang kita semua. Itu mukadimah sikit ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah, alam ni semua dah ada. Malaikat dah ada, orang kedah panggil malaikat. Jin dah ada. Bumi, arasy, syurga, neraka. Bahkan binatang dah ada. Nabi Adam tak diciptakan lagi, binatang dah ada. Punya senior binatang kan. Bukan kita tuan, tu ayam, lembu, anjing yang tuan tengok tu semuanya terlebih lama dan awal dari manusia. Kemudian baru Nabi Adam. Nabi Adam yang pertama pula tu, manusia yang pertama. Ni saya tak, ni mukadimah ni, ni Nabi kata tajuk ni kiamat. Kiamat, tanda besar kiamat. Kemudian Yajuj Majuj lah. Allah cipta Nabi Adam, keseluruhan alam dah ada. Bintang, bulan, tuan-tuan sebutlah, semua dah ada. Lewat manusia ni makhluk yang sangat junior, belakang. Tapi paling samsing, dua makhluk yang paling samsing, jin dan manusia. Padahal dia lewat manusia ni dari segi penciptaan sangat lewat. Saya nak beritahu bahawa bumi ini, bukan bumi, alam ini, semesta ini sudah lama usianya. Sangat lama alam. Kemudian Nabi Adam turun dengan Hawa beranak pinak. Allah pilih seramai 124 ribu orang Nabi. Tuan-tuan jangan risau, maklumat malam ni insyaAllah semua hadis sahih atau hasan. Kami dididik begitu di Syria. Saya belajar di Syria.
Alhamdulillah. 124,000 Nabi. Tuan-tuan, di kalangan kita yang 25 rasul tu pun tak hafal ni. Boleh sebut 14. Dua Adam, Idris, Saleh, Ismail, 14. Rasul Nabi 124,000. Banyak ustaz, banyak. Kadang saya ceramah tajuk syurga, antara benda soalan yang saya, ribuan soalan yang berlegar di hati saya ialah saya teringin nak jumpa dengan 124,000 Nabi ini. Saya nak duduk seorang-seorang dengan mereka ni, nak bersembang, nak tanya hidup mereka dulu. Tuan-tuan tak pernah ada soalan nak tanya dalam syurga. Kau tak pernah teringin. Dia dua pilihan lah, syurga atau neraka. Tiga tak ada. Di akhirat. Tu kalau cerita akhirat tu, dua ada pilihan. Tak syurga, neraka. Pasport ada dua sahaja. Allah pilih 124,000 orang Nabi. Daripada jumlah ini tuan-tuan, sebanyak 124,000 telah pun diutuskan. Habislah ustaz, ya habislah. Kemudian apa ustaz? Kemudian kiamat. Bila kiamat? Bila Jibril tanya Nabi, wahai Muhammad, di depan sahabat-sahabat, wahai Muhammad, bila kiamat? Nabi kata, hang pun tak tahu, aku pun tak tahu. Ni bahasa Kedah, ha Arab dia, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi jawab macam tu. Bila Jibril tanya, Jibril tanya bukan untuk dapat jawapan, Jibril tanya untuk mengajar. Mengajar siapa? Mengajar umat Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, mata sa'ah, kiamat bila? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Aku pun tidak tahu jawapan, penghulu segala Nabi dan Rasul. Kamu tidak tahu jawapan, penghulu segala malaikat. Wahai Muhammad, ada tak tanda-tanda? Nabi kata ada. Satu, dua, tiga. Nabi pun senaraikan, mencecah 100 lebih tanda-tanda kecil kiamat. Di kalangan kita pernah dengar tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil dan tanda besar kiamat. Apa beza tanda kecil dengan tanda besar? Beza yang pertama, tanda kecil banyak. Yang kedua, tanda besar sikit. Beza yang kedua, tanda kecil maksudnya jauh dengan kiamat. Tanda besar dekat. Saya kita bincang. Bincang pun ringkas lah tuan. No, sebab tanda besar kiamat 10. Dajjal 3 jam. Ya'juj wa Ma'juj 2 jam. Campur. Nabi Isa 1 jam setengah. Imam Mahdi 2 jam. Jadilah 18 jam lebih kurang macam tu lah. Tengok bulan 8. Saya akan ambil sikit-sikit je. Perbezaan yang kedua, tanda kecil jauh dengan kiamat, tanda besar dekat. Kemudian, tanda kecil kiamat antara yang disebutkan oleh Rasulullah ialah ketika mana aku diutuskan, itulah tanda kecil kiamat. Bi'asati, kata Nabi, bi'asati, ketika mana aku diutuskan. Waktu Nabi umur 40 tahun, tanda kecil kiamat sudah berlaku. Tuan-tuan jangan ingat 100 tahun lepas Nabi wafat baru berlaku tanda kecil, bukan. Ketika Nabi hidup, berlaku beberapa belas tanda kecil kiamat. Antaranya, diutus Rasulullah. Antaranya, bulan terbelah dua. Insyiqatul qamar. Bulan tu lah. Bulan yang sama. Sejak Allah Ta'ala cipta dulu, bulan yang tuan-tuan tengok malam ni, yang tu lah. Bulan itulah yang terbelah. Tu tanda kecil kiamat.
binatang bercakap dengan suara manusia sehingga didengari oleh semua sahabat. Berlaku zaman Nabi, selesai. Maksudnya dah banyak lah ustaz. Eh memang dah banyak. Ini dah hujung dah. Kita bukan di permulaan umur dunia. Kita di hujung. Nabi Adam itu sendiri diciptakan setelah semua makhluk dah ada. Binatang, jin, malaikat, syurga, neraka, semua telah diciptakan. Kecuali antara makhluk ghaib yang belum diciptakan ialah mahsyar. Tajuk mahsyar tak panjang, 3 jam je nak dengar. Mahsyar. Mahsyar belum ada tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan, syurga dah ada. Ni sampai malam ni syurga dah ada, arasy dah ada, neraka dah ada, Baitul Ma'mur dah ada, qalam dah ada, kursi dah ada. Mahsyar, mahsyar belum. Mahsyar nanti dia makhluk baru yang akan dibentuk oleh Allah, yang akan dicipta oleh Allah. 3 jam mahsyar. Menarik cerita mahsyar. Tuan-tuan kena dengar sebab kita nak lalu. Mesti lalu, alam itu mesti dilalui. Kemudian apa tadi? Lupa lah. Keluar banyak sangat. Dia keluar tajuk. Tadi saya tamat tadi. Tanda kecil. Tuan-tuan kena ingat. Tanda kecil. Kemudian tanda kecil ini ada yang disebutkan oleh Rasulullah sehingga Nabi sendiri penuh kehairanan dan takjub. Nabi kata ada tanda kecil yang sangat pelik, yang aku pun tidak pernah melihat tanda kecil itu, iaitu wanita-wanita yang berpakaian dan tetapi telanjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana pakaian tetapi telanjang? Nabi kata, aku pun tak tahu. Subhanallah. Dekat tubuh dia ada kain, tetapi kain tu nampak kulit, nampak bentuk tubuh. Nabi tak pernah tengok. Hari ni tiap-tiap hari kita tengok tanda kecil yang Nabi kata, aku tak pernah lihat tanda kecil itu, tetapi kumpulan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka bukan saja tak masuk syurga, bau syurga pun tidak. Beratkan tu. Ancaman itu berat. La yadkhulnal jannah, bukan saja tak masuk syurga, la yajidna rihaha, wangi-wangian syurga yang terbit setelah pintu syurga dibuka, yang dapat dicium daripada 500 tahun perjalanan di atas sirat. Wanita hak telanjang berpakaian tadi, bau tu pun tak boleh. Dia jatuh awal lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa ramai yang macam ni hari ni. Ketat, nampak tubuh badan dan nampak kulit. Kemudian Nabi wafat. Antara tanda kecil kiamat, kewafatan Rasulullah. Nabi sebut waktu Nabi hidup, Nabi sebut antara tanda kecil kiamat, wafati, mauti, kata Nabi. Nabi sebut pada seorang sahabat, dia yang riwayatkan hadis tu, seorang sahabat, saya tak ingat nama sahabat tu, tak masyhur, sahabat hebat tapi tak masyhur, mauti, kata Nabi. Kemudian Nabi wafat. Hari ini kalender 1440 Hijrah. Sudah 1400 tahun berlalu kewafatan Rasulullah, tempoh Nabi hidup, tempoh Nabi wafat sampai malam ni. Lebih kurang. Itu saya sebut tu tahun yang lebih kurang. Lebih kurang 1400 tahun. Maksudnya ustaz, sudah banyak lah tanda-tanda kecil. Ya. Yang berlaku, yang dipastikan oleh para ulama yang pakar hadis dan pakar tentang hadis-hadis akhir zaman, apa nama ni, rahimahumullah, para ulama. Ulama sebut, ulama kata ni dah berlaku, ni dah berlaku, ini dah berlaku. Bila habis tanda kecil kiamat, kalau hari ni habis keseluruhan tanda kecil kiamat, tuan-tuan, contoh hari ni, hari apa ni, Sabtu. Tolong saya. Kalau hari ni Sabtu,
selesai keseluruhan tanda kecil kiamat, esok datang tanda besar kiamat yang pertama. Ni ilmu ni, semua yang saya beritahu ni kaedah Nabi yang ajar. Tapi saya tak baca ada hadis dia, saya terhurai dia punya ibrah dia, ibar dan izah dia. Seandainya hari ini selesai tanda kecil kiamat keseluruhan, esok tanda besar pertama muncul. Nabi pun sebut 10 tanda besar kiamat yang masyhur, 10 yang paling masyhur. Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Tajuk malam ni, ni nak pergi ke tajuk malam ni, pukul 8 lah. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Gempa di barat, gempa di timur, gempa di semenanjung Arab. Ni ada tiga beradik. Ni ada tiga beradik. Tiga ni boleh jadi sehari serentak dan paling lewat sehari. Dia panggil, ulama sebut tiga serangkai. Dabah binatang, dukhan asap, matahari terbit di sebelah barat. Tiga ni ulama akhir, ulama hadis sebut tiga ni tanda besar kiamat, tiga serangkai. Sama ada berlaku satu hari serentak ataupun sehari. Yang mana dahulu tak kisah. Yang ni dulu, ni depan, belakang. Dukhan ni saya sebut sikit je. Orang Islam yang ada iman, dia demam dan batuk. Orang kafir sakit berguling-guling. Dabah binatang, dia tak sentuh orang langsung. Yang paling saya takut, dabah ini dia datang kat satu orang, dia letak cop Muslim atau kafir, dua je. Fasik, atas pagar, munafik, tak payah, tak payah. Muslim, kafir, dua je. Dabah ni binatang berkaki empat, dia tidak mencederakan sesiapa pun di atas muka bumi ni. Tak ada takut. Yang ni tak ada takut. Cuma orang berilmu takut, para ulama takut dengan dabah ni ialah dia menentukan siapa Muslim dan siapa kafir. Dua je. Dia letak tongkat Nabi Musa, Muslim. Dia letak cincin Nabi Sulaiman, kafir. Hadis sahih. Hari ni, yang ni doktor, yang ni tun, yang ni ustaz, yang ni hakim, yang ni dalam, tak ada siapa tahu. Keluar dabah ini, panggilan ketika hari dabah itu keluar, setiap orang kita nak panggil, satu orang kata kafir. Macam kawan yang kita panggil tu pun panggil kita balik Muslim. Sekejap-sekejap. Tak ada. Habis rahsia. Kemudian matahari terbit sebelah barat. Yang terakhir angin. Angin. Yang ke-10. Lepas angin ini keluar beberapa saat, kiamat. Angin ini angin yang lembut, bukan taufan. Angin je dia datang daripada Yaman. Apabila dia menyapa orang yang beriman, bukan beriman, orang Islam lah, kita kata bukan beriman, orang Islam je. Siapa yang masih ada iman walaupun sebesar zarah, apabila disapa oleh angin itu, mati. Mati. Sehingga ada orang yang di dalamnya ada iman besar zarah, tak pernah solat, tak pernah puasa dan tak pernah mempersendakan Islam. Ini penting. Dia tak pernah mempersendakan Allah, tak pernah mempersendakan Rasulullah, tak pernah mempersendakan Islam. Ada iman sikit je, mati dia. Mati dia dengan angin tadi.
Setelah angin itu menyapa semua orang yang berbaki iman walaupun sebesar zarah, mati keseluruhan orang yang ada Islam dan iman dalam hati dia. Maka berbakilah di atas muka bumi ini, daripada barat ke timur, utara ke selatan, hanyalah calon ahli neraka jahannam yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'inudzubillah. Lamakah mereka ini hidup, Ustaz? Nabi sebut Luqam ibn Luqam. Boleh jadi dua generasi. Nabi sebut, ada hadis sahih. Sehingga apabila Allah mematikan kesemua yang ada iman walaupun sebesar zarah. Zarah ni tak boleh tengok dengan mata kasar. Terlalu kecil. Iman kecil. Semua mati. Tinggal tinggal kafir original. Tinggal bakal penghuni neraka tetap sahaja. Selama mungkin lebih dua generasi. Luqam ibn Luqam. Kataan tak elok lah. Luqam ni kataan tak elok dalam bahasa Arab. Bahasa Arab baku. Fusha. Jangan pun nama kedai pula. Law ni kedai macam-macam. Kan? Sudut melantak. Kedai. Nama pun geng neraka lah tengok. Nabi suruh makan berhenti kan. Ni sudut melantak. Contoh. Luqam ibn Luqam. Kataan yang tak elok tapi Nabi sebut. Ayahnya jahat, anaknya jahat. Ayahnya zalim, anaknya zalim. Ayahnya penzina, anaknya penzina. Ayahnya pencuri, anaknya pencuri. Sama-sama jahat. Waktu tu, atas muka bumi ni. Waktu tu berlaku kiamat. Habis. Itu perjalanan secara ringkas. Awal sampai habis. Kemudian saya dapat tajuk malam ni apa? Ya'juj wa Ma'juj. Satu, Ya'juj wa Ma'juj ni nama kepada dua kabilah. Kabilah ni macam kaum lah, lebih kurang. Kita Melayu, India, Bajau, Kadazan, kabilah. Ya'juj wa Ma'juj, nama dua kabilah. Ni maklumat pertama. Maklumat pertama, kabilatan. Satu. Yang kedua, mereka ini sudah pun hidup. Bukan baru lahir. Macam Imam Mahdi, beza. Imam Mahdi dia boleh jadi belum lahir. Sebab Imam Mahdi akan dilahirkan di akhir zaman. Bayi, kemudian dia membesar. Bayi-bayi sehari, dua hari, tiga hari, umur setahun, umur dua tahun, macam tu. Imam Mahdi. Boleh jadi belum lahir. Boleh jadi telah dilahirkan. Wallahu'alam. Dajjal sama macam Ya'juj wa Ma'juj. Ha? Sama dari sudut kedua-duanya telah ada. Belum dilepaskan. Ha, itu sama. Dajjal telah ada, Ya'juj wa Ma'juj telah ada. Dajjal belum dilepaskan, Ya'juj wa Ma'juj belum dilepaskan. Sama. Nombor tiga, kesamaan mereka berdua ialah kedua-duanya tanda besar kiamat. Yang ketiga tentang Ya'juj wa Ma'juj ini ialah, Ya'juj wa Ma'juj ialah salah satu daripada tanda besar kiamat. Apa hukum sekarang ni dia zaman liberal, dia mai kat kita, dia kata aku tak percaya ni ada rejam. Dalam Islam ada rejam ni, aku tak percaya. Apa hukum satu hari nanti orang mai dia kata aku tak percaya cerita merepek-merepek Ya'juj Ma'juj ni? Hukumnya kufur. Sebab apa kufur? Sebab Ya'juj wa Ma'juj ni diceritakan oleh Allah dalam Quran. Dia sebab Allah Ta'ala cerita dalam Quran, boleh buka surah Al-Kahfi. Start daripada cerita Dhul Qarnain. Kalau plus dengan Dhul Qarnain lagi lama lah. Saya akan cerita sikit je Dhul Qarnain. Ha? Dalam Quran, sesiapa yang menafikan satu huruf, kufur. Contoh surah Al-Baqarah mula dengan Alif Lam Mim. Dia datang ke kita, dia kata aku percaya Baqarah ni start dengan Alif Lam Mim, tak ada. Mim tu tersilap tulis. Mim ni tak pernah ada. Kufur. Ustaz, satu huruf ustaz. Jangan melampau kan ustaz, jangan ekstrim.
Kan ayat hari ni jangan ekstrim. Yang ni bukan ekstrim, yang ni kaedah tauhid. Yang menafikan Ya'juj Ma'juj, dia kata Ya'juj Ma'juj ni tak pernah ada dalam Islam. Cerita merepek, kufur. Kerana dia dicerita dalam Quran. Satu, tiga. Hukum mengingkari kewujudan Ya'juj wa Ma'juj. Tiga, empat. Yang keempat, mereka ni akan dilepaskan satu hari nanti sebagai salah satu daripada tanda kiamat besar. Bila, iaitu tadi saya sebut tadi ni, Dajjal, Nabi Isa, sebelum Dajjal, ni jari ada 10 lah. Sebelum Dajjal, Imam Mahdi. Duduk tak ni? Saya pinjam saat ni. Sebelum Dajjal, Imam Mahdi ada di sini. Imam Mahdi. Imam Mahdi awal lagi. Imam Mahdi dulu, baru Dajjal. Maksudnya Ustaz, kalaulah kita hari ni ulama' sebut tanda-tanda kecil kiamat ni hampir semua dah berlaku, maksudnya kita dah berada di pintu, di ambang pintu tanda kiamat pertama. Ya. Apa tanda kiamat pertama? Dajjal. Boleh tak Ustaz baca sikit hadis-hadis yang Nabi cerita tentang saat-saat sebelum kemunculan Dajjal? Tak boleh. Sebab malam ni tajuk Ya'juj Ma'juj. Tentang ada hadis saya tak pernah dengar lagi. Ustaz-ustaz yang hurai, iaitu hadis sehari sebelum kemunculan Dajjal. Tapi dalam YouTube ada. Kita boleh tengok hadis Ahlas, Sarra, hadis Duhaimah. Hadis ni hadis sahih. Sehari sebelum kemunculan Dajjal, apa yang berlaku? Dia ada perincian dia. Ada dia orang ada depa rakam. Saya pernah ceramah di beberapa tempat. Tuan-tuan tengok. Dan ada hadis yang Nabi tahu tahun-tahun sebelum kemunculan Dajjal. Apa yang kamu akan tengok di keliling kamu? Nabi pun sebut kamu akan tengok keliling kamu penuh dengan penipuan. Semua orang suka menipu. Subhanallah. Sinina khadda'ah, Nabi kata. Inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Semua menipu, daripada atas sampai paling bawah. Dalam rumah, luar rumah. Dalam TV, dalam laptop, dalam handphone. Penuh penipuan. Nampak tak? Nampak. Nabi kata, sinina khadda'ah. Tak habis ya di sebentar, tak habis. Saya beritahu bagi geram ya. Cari sendiri. Dahsyat, Nabi beritahu tu. Yang selalu mengkaji, melihat dengan mata hati, apa semua dia tengok. Laku. Kemudian, habis Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, Nabi Isa pun hidup selama 40 tahun. 40 tahun. Menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam. Semenjak Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam termasuk Syria, Madinah kesunyian. Tuan-tuan akan tengok suasana ni nanti. Sekarang Madinah sunyi tak? Belum. Penuh dengan orang. Madinah Mekah ramai. Madinah akan mengalami satu fasa dia akan sunyi. Sehingga jalan-jalan di keliling Masjid An-Nabawi akan dipenuhi dengan anjing. Bukan nak beritahu hina Masjid Nabawi, tidak. Manusia tak ada, jadi anjing berkeliaran. Bila tu Ustaz? Ketika Imam Mahdi keluar, menjadikan Baitul Maqdis pusat pemerintahan Islam sedunia. Hadis sahih. Ini jarang tuan-tuan dengar. Ini hadis sahih. Saya sebut. Kemudian, Imam Mahdi wafat. Nabi Dajjal dibunuh. Kemudian Imam Mahdi sempat hidup dengan Nabi Isa. Nabi Isa presiden umat Islam. Kemudian Imam Mahdi wafat. Nabi Isa teruskan. Memang waktu hidup pun Imam Mahdi serahkan jawatan dia kepada Nabi Isa dalam sebuah masjid di Dimashq, Syria. Kemudian Nabi Isa pun memerintah selama 40 tahun. Berkahwin, beranak pinak. Kemudian keluarlah tanda kiamat ni yang kita nak sebut pada malam ni. Tuan-tuan, pada malam ni. Sebelum tu,
ni macam filem orang putih ni, saya di belakang macam saya main depan balik. Kan ada satu dua filem macam tu, dia belakang macam dia main depan balik. Kepat dia tahu kan. Dan ada jenis-jenis ni. Tuan-tuan sekalian, Zulqarnain. Hak cerita Ya'juj Ma'juj ni, kita tengok Zulqarnain untuk meningkatkan iman kita. Dalam Quran ada ratusan cerita. Cerita salah satu daripada metod Allah Subhanahu Taala untuk menyedarkan manusia dan meningkatkan iman manusia. Tuan-tuan cerita. Tuan-tuan hati-hati nak panggil orang dia ni kuat cerita. Kalau dia cerita jalanan yang tu lain, ni yang cerita Quran. Qasas. Dia panggil qasasul Quran. Kisah-kisah di dalam Quran ada diterjemahkan oleh Imam Ibn Kathir. Dalam bahasa Melayu, Imam Ibn Kathir sekarang, Qasasul Quran dah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, tuan-tuan baca. Beli. Imam Ibn Kathir ada diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Kisah sangat banyak, ratusan dalam Quran. Beza kisah dalam Quran dengan kisah di bawah bumbung kedai kopi ialah kisah dalam Quran daripada Allah. Nabi ambil mana? Nabi ambil daripada Jibril alaihissalam. Ni yang tuan-tuan tengok semua kisah-kisah Quran ni, Fir'aun, Haman, Qarun, Ashabul Kahfi, Zulqarnain, Ya'juj wa Ma'juj, Nabi ambil sendiri daripada Jibril. Jibril melihat sendiri peristiwa itu. Jibril alaihissalam melihat sendiri peristiwa itu. Jibril turun daripada zaman dulu. Kemudian apa tadi? La ilaha. Tak ada rehat letih. Zulqarnain. Cerita Zulqarnain. Zulqarnain. Zulqarnain panjang cerita dia, tuan-tuan sekalian. Satu, Zulqarnain ialah salah seorang daripada maharaja Islam yang menguasai barat ke timur. Antara penguasa yang menguasai daripada barat ke timur selain daripada Zulqarnain ialah Nabi Sulaiman ibn Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman barat ke timur, tetapi masih beriman dengan Allah. Hak ni yang paling dahsyat sekali. Tuan-tuan nak cari satu orang, bukan memerintah sebuah negara, tetapi pemerintahan, kekuasaan dia, kekuatan dia, kekayaan dia daripada barat ke timur, tetapi masih rokok dan sujud kepada Allah SWT. Bahkan kedua-dua ini adalah manusia yang paling tinggi iman mereka pada zaman itu. Nabi Sulaiman siapa yang tuan? Selepas Nabi Daud ayahnya wafat, Nabi Sulaiman lah yang paling warang, yang paling alim atas muka bumi Allah. Kaedah dia begitu. Semua rasul adalah di kalangan yang paling alim dan yang paling soleh di atas muka bumi ketika itu. Macam Nabi Musa, dialah yang paling alim, paling soleh. Nabi Sulaiman, dialah yang paling alim dan yang paling alim ilmu, yang paling warak, soleh. Raja kedua yang menguasai barat ke timur. Subhanallah. Mengekalkan iman dan warak dia yang tinggi. Yang ni hebat juga. Tuan-tuan tengok manusia, bukan kata kuasa, kaya cukup lah. Makin kaya makin menunduk, atau makin kaya makin bongkak. Jawapan dia, kaedah daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, semakin kaya mesti semakin bongkak. Yang ni kaedah. Tu cerita dengan penuh keyakinan. Saya tak payah cerita. Saya nak sebut tadi bukti yang saya beritahu tadi ni. Dia bukti Quran, bukti hadis ada. Kan? Bila saya baca Quran, bila saya baca hadis, manusia bila dia bertambah popular, bila dia tambah kuasa, bila dia tambah kaya, dia mesti semakin bongkar. Saya baca hadis, tengok. Dan saya hidup dengan masyarakat, tengok. Sama macam yang diceritakan oleh Nabi SAW. Benar ya Rasulullah apa yang kamu sebut.
Makin kaya dia makin jauh dengan Allah, dia makin bongkak dengan manusia. Sebab tu Nabi sebut, qumtu ala babil jannah, aku pernah berdiri di depan pintu syurga. Dan aku mendapati kebanyakan penghuni syurga adalah di kalangan orang fakir dan miskin. Tak perasan ke hadis tu? Hati-hati orang kaya. Kuota anda sedikit di dalam syurga. Hati-hati orang kaya. Aku berdiri di depan pintu syurga, aku mendapati kebanyakan majoriti penghuni syurga di kalangan fakir dan miskin. Tajuk lain, habis. Ya'juj wa Ma'juj Zulqarnain. Allah bagi kuasa kepada dia, kesemua kelengkapan. Tuan-tuan bayang kaya mana tuan-tuan, barat ke timur. Jadi Sultan Brunei pun tak larat makan dah duit. Kekayaan yang Allah bagi, antara sultan yang kaya kan. Ini bukan Sultan Brunei tuan, Zulqarnain. Sudah kaya, wali pula. Bukan orang soleh biasa ni, wali. Dan sebahagian ulama sebut bukan wali, Nabi. Zulqarnain ni satu daripada 124,000 Nabi itu, dia salah seorang. Sudahlah tinggi kedudukan dia, raja, kemudian kaya, kemudian pemerintahan dia barat ke timur, wali pula. Sebab tu kita, saya, kita semua yang susah ni, yang biasa-biasa ni, tak payah belagak lah depan pekerja masing-masing. Tak payah sombong lah depan staff masing-masing. Ada 200 staff tak payah sombong lah, baru 200. Dulu pernah hidup satu manusia yang di bawahnya bilion orang, dan dia seorang Nabi. Dia seorang wali, Zulqarnain. Allah sebut tiga pengembaraan Zulqarnain dalam Quran. Saya ringkaskan. 8:30 dah. Macam 5 minit. Alhamdulillah cepat masa. Tegar saya. Allah sebut dalam Quran tiga pengembaraan Zulqarnain. Satu ke barat, dua ke timur, tiga ke Ya'juj Ma'juj tu. Saya tak perincikan. Apabila Zulqarnain mengembara, dia membawa ke semua bala tentera dan juga cendekiawan-cendekiawannya. Profesional dan para ulama semua dia bawa. Hebat tuan-tuan, tak boleh nak bayang, teringin dalam syurga nanti dan minta ya Allah boleh tak pasang sat filem Zulqarnain, tapi hak betulnya. Nak tengok daripada awal Zulqarnain dilahirkan sampai dia wafat. Ni bila kita baca Quran, lintaslah hati kita ya Allah nanti masuk syurga insya-Allah kan. Nak teringin nak tengok cerita penuh ni. Ah taklah cerita berapa ayat tuan-tuan ni, ringkas ya. Campur hadis sikit. Cerita penuh. Dia akan bawa bala tentera dia, kemudian dia bawa keseluruhan kepakaran ni. Tuan-tuan bayang, semua kemahiran yang ada ni ada dalam rombongan itu. Sebab tu bila Zulqarnain pergi ke barat, penduduk di barat perlukan apa, dia akan arahkan daripada rombongan yang dia bawa tadi. Depa ni tak pandai buat ni, okey, bagi benda ni. Kemudian dia ke timur, Zulqarnain ke timur. Timur mana? Wallahu a'lam. Sebab timur atas muka bumi ni pun bergantung kepada tempat dia bergerak, negeri mana. Timur Malaysia dengan timur Mesir, timur Libya tak sama. Bila Zulqarnain pergi ke satu negeri, satu sebuah negara di timur, pergi ke sebuah negara di timur, tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, Allah SWT sebutkan sifat yang paling utama untuk negara tersebut, penduduk di negara tersebut ialah mereka tidak ada sutra, tidak ada penutup. Qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Tidak ada pelindung. Ulama tafsir cari hadis. Ada tak Nabi cerita tentang kaum ni? Tak ada. Nabi sebut sikit je. Boleh jadi tempat negara yang Zulqarnain sampai itu, yang
semua penduduk dia tidak ada pelindung, sama ada tidak ada rumah. Dia tinggal dalam gua, dia tinggal di bawah cahaya matahari, tak ada rumah, bawah pokok, ataupun mereka tidak berpakaian. Maka Zulkarnain arahkan rombongan dia, ajar mereka jahit, ajar mereka buat pakaian, ajar mereka buat rumah, ajar kemahiran yang dia ada, dia ajar. Dan tujuan pengembaraan Zulkarnain satu sahaja, mengajak semua kawasan yang dia lalu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang itulah tujuan manusia diciptakan. Yang ada iman, kena ajak orang yang tak ada iman untuk kenal Allah, beriman dengan Allah. Tuan-tuan ingat saja-sajakah orang Allah Ta'ala ciptakan China, India yang tidak Islam? Tiga pengembaraan Zulkarnain dan bala tentera dia yang disebutkan oleh Allah, tujuan pengembaraan itu ialah untuk mengembalikan manusia kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Ini pengajaran ni kita nak ceramah sebut ni. Pengajaran. Oh, baru kita perasan, baru kita faham. Oh. Semata-mata itu. Ya, semata-mata itu. Tuan-tuan bayang, 2 bilion, 5 bilion tak Islam, 2 bilion Islam. 5 ni tuan-tuan, kekal selama-lamanya dalam neraka. Sampai bila? Sampai bila-bila? Tuan-tuan renung sekejap, 5 saat je tuan-tuan renung. Lebihlah saya ajak tuan-tuan renung 30 saat. Satu poin ni tuan-tuan. Kita masuk dalam syurga, insyaAllah. Kita duduk dalam syurga, kemudian 1,000,000 tahun. Dah 1,000,000 tahun ni. Kita sembang dengan kawan-kawan, ni dah 1,000,000 tahun, sampai bila nak duduk dalam syurga ni? Bukan boring, bukan boring, sembang. Jom kita pergi tanya Allah. Ada perbualan boleh berbual dalam syurga, nak dengar perbualan. Ada hadis perbualan penduduk syurga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu rapat, begitu mesra manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata kekal selama-lamanya dalam syurga. Selepas 100,000,000 tahun duduk dalam syurga, tuan. Tidak tua, tidak sakit, kulit tidak kedut, tak pernah risau, tak pernah miskin. Selepas 100,000,000 tahun, kita tanya, ya Allah, sehingga bila dalam syurga? Bukan boring, nak tahu je. 100,000,000 tahun. Allah Ta'ala kata kekal kamu di dalam syurga selama-lamanya. Tuan-tuan, benda ni saya fikir, tuan-tuan, benda ni. Selepas 1,000,000,000 tahun di dalam syurga, tuan-tuan, sampai bila dalam syurga? Kalaulah hidup selama-lamanya dalam syurga itu pun sudah tak terfikir di akal kita, apatah lagi hidup selama-lamanya dalam keadaan tersiksa dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Saya duduk seorang-seorang, saya termenung, saya kata macam mana selepas 10 bilion tahun dalam syurga kemudian jadi apa? Tak boleh. Akal kita pergi satu tempat, dia jumpa hujung, dia jumpa hujung. Kalau duduk dalam syurga itu pun kita fikir dah tak jumpa jawapan, apatah lagi 5 bilion tuan-tuan. 5 bilion ni confirm neraka selama-lamanya. Tuan-tuan tak kesian ke? Sebab tu orang beriman tuan-tuan, orang beriman yang ada ilmu, dia lalu tepi orang bukan Islam, menitik yang mata dia. Dia naik kereta, dia lalu tepi satu orang tua, bawa orang Cina tua, bawa isteri tua juga, menitik yang mata dia. Sebab tak sama cara orang itu berfikir dengan cara kita berfikir. Tak sama. No, dia nampak makcik ni lagi sehari, dua hari. Tu keluar tajuk dia tu. Kan? Balik tajuk. Okey. Kemudian, apa dia tadi? Apa dia tadi? Ha? Zulkarnain. Zulkarnain berdakwah. Keluar berdakwah menggunakan seluruh kekuasaan yang dia ada, kekayaan yang dia ada, berdakwah. Kemudian dia pergi ke tempat yang kedua, kemudian pengembaraan dia yang ketiga. Pengembaraan Zulkarnain yang ketiga, tuan-tuan boleh tengok surah Kahfi. Saya tak baca dah, satu persatu sikit-sikit je. Dalam Quran
perkataan terhad. Allah tak cerita semua benda dalam Quran. Perkataan terhad ada 6,000 lebih ayat, 6,236 ayat. Apabila Quran sebut satu perkataan, bermaksud perkataan itu besar. Tuan-tuan cuba balik baca dalam bulan Ramadan nanti, cari berapa nama wanita yang disebut oleh Allah dalam Quran. Tak sampai 5, sikit yang tersebut. Siapa wanita tersebut? Antaranya Maryam. Kenapa Allah sebut Maryam? Sebab Maryam ini dia beribadah di dalam rumah ibadah dia, sehingga Allah mendatang ataupun mengarahkan malaikat buat turun makanan daripada syurga. Tuan-tuan cari ya, hari ini 2 bilion. Siapa yang ada duduk dalam bilik, batu makanan, makanan syurga apa? Keluar beli cendol ada. Sambung masuk balik. Minum di luar tu, sambung masuk yang itikaf. Yang tu dia keluar sendiri. Sayyidatuna Maryam sampai setahap ibadah mujahadah diri dia, malaikat letak makanan. Maka nama dia disebut oleh Allah dalam Quran. Ada 12 bulan Muharram sampai Muharram balik, Allah sebut satu je, Ramadan. Kenapa Ramadan? Itu cerita Ramadan. Kenapa Ramadan? Itu ada keistimewaan Ramadan. Bila cerita Zulqarnain, Zulqarnain pergi ke tempat ketiga, kata para ulama tafsir, ni cara tafsir. Ulama tafsir kata, cuba lihat apa perkataan yang disebut oleh Allah di tempat yang ketiga. Satu ayat, la yakaduna yafqahuna qawla. Bila Zulqarnain sampai di tempat ketiga, dia tidak ada masalah air, dia tengok tidak ada masalah penempatan, dia tengok tak ada masalah, 100 masalah semua selesai. Ada satu masalah yang paling besar, antaranya ialah kata Zulqarnain, kami tak faham bahasa mereka. La yakaduna yafqahuna qawla. Majoriti ulama sebut penempatan Ya'juj wa Ma'juj tu belah-belah Rusia. Azerbaijan, Georgia tu kan situ. Apa kau situ. Saya belajar di Syria, saya duduk di hostel. Ada lebih daripada 60 buah negara kawan saya. Saya cukup seronok waktu belajar tu. Ramai kawan-kawan lain sewa rumah. Seronok sebab apa? Duduk sama-sama Melayu, seronoklah. Boleh goreng nasi. Nasi lemak boleh buat seminggu sekali. Saya buat keputusan duduk di hostel seorang aja Melayu. 60 buah negara tuan-tuan, 1000 benda saya belajar setahun. 1000 benda setiap tahun saya belajar. Antaranya ialah di Rusia ni kebanyakan ada satu tempat, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Dagestan, Gojistan tak ada. Tu Piramli. Tuan-tuan, saya sebut ni semua ada lah, negara yang saya sebut ni ada. Kesemua negara-negara yang saya sebut tadi ni, kesemuanya bergunung ganang yang sangat tinggi. Seorang kawan saya pernah main ke Malaysia daripada Dagestan. Jenis tantan ni lah, hidung tinggi. Tak tahu, semua kacak-kacak lah lepas ni kan, kulit Dagestan. Saya bawa dia main sampai ke Singapura ni. Saya pun bawa naik gunung jerai. Naik gunung jerai ke Muncak lah. Bukan pergi berzikir tu kan. Saya duduk tapi beratik pula. Saya suka naik baca Quran di sana. Tenang. Sejuk lah atas sana, sejuk. Saya bawa dia naik. Kemudian saya bawa sampai ke tebing. Tebing tu kita kena turun, dia ada batu macam tu tersusun. Kalau tuan-tuan tergelincir, bawah terus berkecai. Saya tak berani. Kan, saya bawa dia, saya turun sikit je. Saya duduk sembang-sembang lah, bahasa Arab lah. Sama-sama belajar di Syria, semua boleh cakap bahasa Arab. Bahasa Arab, terus dia diam. Saya keleh belakang tu, hilang. Jatuh dah. Hilang. Dalam 2-3 saat, saya panggil nama dia. Dia sahut,
yang panggilan saya tu, dia duduk di bawah, di hujung tebing di bawah tu. Saya kata naik, sat lagi jatuh, sat lagi susah. Kan? Dia kata tak apa. Dia pun naik, dia kata di negara kami ni penuh dengan gunung ganang yang tinggi. Kami dah biasa. Yang ni tak ada apa. Gunung ganang yang tinggi. Apa ironi dia? Kaitan dia ialah bila Zulkarnain ni dia sampai, masalah paling besar sekali ialah bahasa. Zulkarnain terpaksa menggunakan beberapa ulama bahasa dia untuk terjemah daripada satu bahasa masuk bahasa ni pula, masuk bahasa ni, masuk bahasa. Tuan-tuan sekalian, kawan saya ni yang duduk di Dagestan ni dekat dengan kawasan yang disebut oleh majoriti para ulama di sana benteng Zulkarnain di sana. Dan memang di sana kawasan dia bergunung ganang, satu. Yang kedua, bahasa. Dagestan ini di dalam negara Dagestan bukan bahasa Rusia, tuan-tuan. Semua orang Rusia yang tan yang 7-8 tan ni boleh bercakap bahasa Rusia sesama mereka. Boleh. Dia cakap bahasa, boleh bahasa Rusia. Bila dia kembali ke negara dia, contohnya Dagestan, ke negara dia, dia kata di dalam daerah aku ada 20 bahasa. Saya kata kat dia, lughat am lahjat? Tuan-tuan faham tak ni? Saya kata, slang ke language? Yang 20 tu, macam kita lah, slang Terengganu, Kelantan, berbeza Kedah, berbeza. Saya kata yang berbeza tu bahasa ke apa nama ni, slang? Dia kata, lughat. 20 lughah fi mantiqah wahidah. Satu mantiqah, satu kawasan kecil, 20 berbahasa. Dia kata kampung saya tak faham kampung sebelah cakap. Dia kata kampung aku ada bahasa, dia cakap sini. Ini saya tengok sendiri ni, saya tengok sendiri. Dia bila dia cakap ni, dia bunyi cak. Memang semua orang menghina mereka dengan kepelekan tu lah. Jadi mereka nak cakap depan orang, mereka malu. Sebab mereka terpaksa buat cak. Ni hak bunyi kat belakang ni. Ni dia bunyi kat belakang ni. Saya, dia kata kampung aku kalau bercakap, kampung sebelah tak faham. Dia kata al-ikhtilaf laysa fil lahjah, innama ikhtilaf fil lughah, dia kata. Bukan perbezaan lahjah, berbeza bahasa, dia kata. Oh, saya kait dengan ni. La yakaduna yafqahuna qawla. Zulkarnain bawa pakar bahasa, tetapi pakar-pakar bahasa tadi semua tak faham. Kena terjemah 1, 2, 3, 4, 5 baru sampai. Assalamualaikum. Jenuh. Waalaikumsalam. Sini berapa orang? Sini berapa orang. Baru sampai ke dia. Sini berapa orang? Subhanallah. Bila masalah bahasa antara yang paling besar, yang tu yang Allah sebut dalam Quran. Ini seni Quran. Seni Quran. Maka yang tu yang Allah akan sebut, la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai payah nak cakap tu. Okey, habis. Kemudian kawasan tu gunung. Gunung dia, kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan tengok satu kawasan gunung. Yang siapa duduk di tengah tu takkan tak boleh keluar. Dia jadi macam bina dinding dia tu, dinding yang tak boleh daki. Kemudian dinding dia tu tutup ke semua macam tu, tuan-tuan boleh bayang? Dia tutup macam tu, dinding yang setinggi-tinggi gunung ni. Gunung-gunung itu membentuk macam tu, di tengah kosong, di hujungnya ada tempat keluar macam tu. Ni gunung juga, ini gunung juga. Tempat keluar. Daripada tempat keluar inilah Ya'juj wa Ma'juj keluar, bunuh, rampas, rogol dan sebagainya ke kampung sebelah yang berjumpa dengan Zulkarnain. Tentang meja ni, tentang bayangkan ni semua ni gunung yang tinggi. Ni sampai keliling ni, di hujung ni gunung ni bertembung, ada sedikit yang terbuka macam tu. Dalam ni Ya'juj Ma'juj tinggal.
dalam ni. Dia jadi macam kawah yang dalam, sangat luas. Kemudian setiap berapa waktu Ya'juj wa Ma'juj ni akan keluar, dia membunuh. Dia keluar bukan dia keluar merampas harta saja, bukan merogol, dia juga membunuh. Maka ni yang grup yang baik ini, yang beriman dengan Zulkarnain, yang tinggal berjiran dengan penempatan Ya'juj wa Ma'juj, apa pun sebut kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain. Siapa yang rajin baca surah Kahfi, dia akan jumpa ayat ni. Ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya ada dua kabilah, nama Ya'juj Ma'juj. Perangai mereka membuat kerosakan di atas muka bumi Allah. Boleh tak? Berapa banyak sahaja upah yang kamu minta untuk kami bayar buat benteng kepada kami, tembok, perisai tinggi yang menghalang mereka ni keluar daripada pintu gua yang tinggi ni. Tuan-tuan bayang gunung. Gunung tu dia di tengah tu kosong, dia keliling dia gunung tinggi. Bila Allah sebut dalam Quran, hatta idza sawa baina sadafain, ketika mana besi-besi itu disusun sampai setara dengan kedua-dua puncak, kata ulama tafsir, jabalaini azimain. Bila Allah sebut dalam Quran sadafain, bermaksud dua gunung yang tinggi. Dua gunung yang tinggi ni dia tutup kesemuanya. Di hujung je ada tempat buka sikit macam ni. Di tempat buka ni lah yang tinggi ni, dilalu di bawah ini, Ya'juj wa Ma'juj. Keluar untuk mencuri, merampas, membunuh dan sebagainya. Maka yang duduk di luar ni, kaum yang beriman dengan Zulkarnain, wahai Zulkarnain, boleh tak bina tembok? Tuan-tuan nak bina tembok dengan apa? Kalau dengan kayu, Ya'juj wa Ma'juj keluar dengan mudah. Dengan apa? Zinc, besi. Maksudnya nak kena guna yang paling keras, besi. Wahai Zulkarnain, berapa sahaja upah dan bayaran kami bayar. Maka jawab raja yang beriman ini, tuan-tuan tengok orang beriman jawab. Qala ma makkanni fihi khairun. Apa yang Allah SWT bagi fihi Rabbi khair. Kesemua nikmat dan kelebihan yang Allah telah kurniakan kepada aku sangat banyak. Siapa yang kurnia? Allah. Qarun ketika dia mendapat ilmu untuk mencipta emas. Qarun memang dia belajar, kan? Dia belajar, dia cipta emas. Allah ilham. Dia cipta emas tu, dia boleh buat logam emas. Qarun. Orang kata kat dia, wahai Qarun, bagilah sikit dekat orang-orang susah dan miskin. Dia kata, innama utitu ala ilmin indi. Dia kata, yang aku kaya ni sebab aku rajin dan kecerdikan aku. Beza dengan orang beriman, Zulkarnain dan Sulaiman alaihissalam, apabila diberikan nikmat menguasai barat ke timur, Zulkarnain sebut, ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah bagi cukup banyak, sangat baik. Zulkarnain nak beritahu kat mereka ni, mereka nak banyak duit. Zulkarnain kata, kekayaan yang Allah bagi sudah melimpah ruah, sangat banyak. Allah bagi, dia tak lupa. Allah bagi, dia sebut banyak. Kemudian saya laju ke 9, nak kena berhenti. Dan saya laju sikit. Apa yang Allah bagi sangatlah banyak, kata Zulkarnain. Apa Zulkarnain minta? Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku ada harta, aku ada kemahiran, dan aku bawa ke semua kepakaran. Salah seorang ulama tulis, kepakaran geng-geng arkitek tahu lah, no? Geng apa, kontraktor. Engineering drawing,
architect drawing, QS, CNS, MNE, saya buat sekolah. Kan? Ha, bukan saya buat lah. Orang buat tapi selalu mesyuarat, istilah-istilah ni saya tahu. Tuan-tuan, bila selalu mesyuarat sekarang, saya buat sekolah. Alhamdulillah, dah 70%. Alhamdulillah. No? 100% daripada duit orang susah. Bukan saya paksa. Orang bagi. No? Tak ada sikit pun dibantu oleh jutawan-jutawan. Tak ada. Alhamdulillah. Dah 70%, lagi 30%. Ada lagi dua bangunan yang kami nak naik. Ha, duit tak ada lagi. Tapi insyaAllah, Allah Ta'ala bawa. Mai, insyaAllah. Selalu mesyuarat tuan-tuan. Baru ni minggu lepas mesyuarat. Kan? Yang pakar ini, yang pakar ni. Mana-mana. Saya bila mesyuarat macam tu, the top plan di depan, sakit pakar ni hurai bahagian dia, QS hurai bahagian dia, MNE hurai bahagian dia, ni hurai, saya tengok. Tuan-tuan, baru satu bangunan. Baru satu bangunan yang besar di sekolah kami. Satu bangunan tu agak besar kan. Ni semua kepakaran ni, hurai. Tuan-tuan, berapa banyak kepakaran yang diperlukan untuk membina sebuah tembok gergasi yang ketinggian dia mencecah kilometer. Maka kata para ulama, Zulkarnain ada kemahiran arkitek drawing apa semua tu dia bawa. Mesti lukis tuan-tuan, mana boleh nak bina satu bangunan daripada besi berkilometer tingginya, berapa kilometer tingginya, bagi tahu dah okey aku besi ni nak ni. Bukan. Siapa yang biasa buat bangunan dia tahu betapa rumitnya sistem perairan dia, elektrik dia begitu rumit. Jawab Zulkarnain, ma makanni fihi rabbi, Allah bagi semua kemahiran tu aku ada. Apa Zulkarnain minta? A'inuni biquwwatin, aku nak dua aja, bahan, tenaga kerja. Sebab kami tak bawa bahan. Zulkarnain kata kami tak bawa bahan. Kepakaran, pengalaman kami bawa. Nak bina bangunan berapa kilometer. Tuan-tuan, dahsyat lah. Teknologi zaman dahulu melepasi teknologi hari ini berkali ganda. Ha? Subhanallah. Sangat ajib. Ha? Ha. Kebanyakan teknologi kerajaan-kerajaan terdahulu telah pun melepasi teknologi hari ini berbelas-belas kali ganda. Saya sebut satu ya, bagi tuan-tuan kawan. Zaman Fir'aun. Ni kalau tajuk ceramah, Fir'aun. Jenuh, naik bina, Fir'aun. Bertubuh muka saya. Bahaya tu. Tuan-tuan, nah? Tuan-tuan boleh tengok. Tamadun Fir'aun. Saya sebut satu ya. Pada zaman Fir'aun, salah satu bangunan yang dibangunkan pada zaman Fir'aun ialah sebuah menara. Menara, saya tak cerita hospital dia, saya tak cerita rumah dia, saya tak cerita piramid tu kubur tuan-tuan, kubur. Bangunan yang paling murah sekali, tu piramid. Yang tu kubur saja, kubur. Bukan lagi shopping complex dah. Kalau IKEA dia macam mana, kita tak tahu. IKEA Fir'aun. Zaman tu lah kan. Piramid tu kubur dia. Allah Ta'ala kekalkan kubur saja untuk kita berfikir. Salah satunya ialah menara pada pemerintahan Fir'aun Nabi Musa tu, sebuah menara yang dibina oleh kerajaan dan ketamadunan pada waktu itu, tinggi menara itu lebih kurang 12 kilometer. Buat main lah, zaman hari ni punya, buat main. Main arkitek mana yang boleh lukiskan? Arkitek zaman hari ni 12 kilometer lukis. Berapa pipe dia perlukan dalam tu? Naik atas sana dah tak ada oksigen kan? 3-4 kilometer. Ajib, tuan, ajib. Sebab tu Zulkarnain dia bawa kepakaran ni. Bila penduduk kampung tu kata kami nak upah, Zulkarnain kata tak perlu. Kepakaran kami ada, kekayaan kami ada, bahan kami tak ada, bahan, dan kami perlukan tenaga kerja. Apa kata Zulkarnain? Cerita laju. Lagi 10 minit. Atuni zubaral hadid. Tuan-tuan tengok. Arahan pertama yang gila dan tak boleh dibuat oleh manusia hari ini. Kata Zulkarnain, bawa kepada aku ketulan-ketulan besi. Berapa ketul ustaz? 5 ketul.
Tuan-tuan, ketulan besi itu Zulkarnain arahkan untuk ditindan-tindankan di antara dua gunung yang luas tu sampai sama ke tahap ke paras paling tinggi. Berapa bilion tan besi diperlukan? Yang tu sudah membuatkan tamadun dan teknologi hari ini di situ sudah lumpuh untuk menandingi teknologi zaman tu. Tuan-tuan, satu besi nak pergi mana tuan-tuan? Nak pergi kutip besi di rumah masing-masing. Bila Zulkarnain kata, himpunkan di ruang kosong itu, susun besi sampai sama dengan puncak. Dua puncak macam tu. Ni gunung, sampai sama besi itu. Okey, besi nak pergi mana? Ni nak ambil besi di surau ni. Lepas tu, tuk di tengah tu, sampai tinggi. Tidak. Dia kena ada teknologi untuk lombong. Biji besi. Korek besi, biji besi. Allahu Akbar. Ini Quran. Kalau tuan-tuan baca dengan tadabbur Quran ni tuan-tuan, bila Zulkarnain kata himpun besi tu, yang tu pun dah habis dah, kita tak boleh nak bayang lah. Tuan-tuan kena cari tempat yang banyak besi, nak lombong pula besi, nak bakar besi, nak dan nak bentuk dia ni, bentuk. Macam tu ustaz, 400 tahun lah ustaz. Dah. Cekap lah tuan-tuan, teknologi zaman tu. Wallahu a'lam. Sebab tu saya kata, saya teringin jumpa dengan Zulkarnain ni. Radiyallahu anhu alaihi salam. Teringin tengok. Setelah dihimpunkan besi tuan-tuan, tuan-tuan nak susun pula besi tu setinggi gunung. Susun ke? Keren. Tuan-tuan nak angkut pula bongkah-bongkah besi tu, susun. Macam mana pula ustaz? Wallahualam. Setelah habis disusun, bongkah-bongkah besi yang wallahualam daripada mana dia ambil, macam mana dihasilkan, macam mana dibentuk, macam mana dibesikan benda tu, dan macam mana disusun, kata Zulkarnain, unfuhu, bakar besi tu. Tentang ambil minyak gas, mancis. Kata Zulkarnain, unfuhu, bakar besi itu. Tuan-tuan, besi yang sudah disusun setinggi gunung nak bakar. Guna api apa pula? Bukan boleh kita ambil api tu labai kot. Sekali lagi, teknologi apa pula? Bakar. Yang lebih tak masuk akal lagi tuan-tuan, yang ketiga, Zulkarnain kata himpun pula tembaga. Nak buat apa pula tembaga? Himpunkan tembaga, cairkan tembaga itu. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kilang besar apa yang diperlukan untuk mencairkan sejumlah tembaga? Kata Zulkarnain, setelah kamu cairkan tembaga tu, salurkan tembaga tu daripada atas. Dia turun dengan besi yang sudah panas. Bila kedua-duanya sejuk, dia akan menjadi material ataupun logam yang paling keras di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan, waktu besi itu panas, siapa yang boleh pergi dekat? Tuan-tuan, kalau pernah pergi, bangunan dua tingkat terbakar. 50 meter rasa tak faham? Rasa. Bangunan dua tingkat kayu terbakar. 50 meter rasa faham? Tuan-tuan bakar besi, tinggi dia 3 km, berapa jauh tuan-tuan nak duduk? Kemudian Zulkarnain kata, bakar dan cairkan tembaga, masukkan daripada atas. Oh, ayat ni kalau kita baca, subhanallah. 10 kali maju daripada teknologi hari ni tuan-tuan. 10 kali lebih maju. Dan benda tu dilakukan hanya dalam masa beberapa tempoh sahaja. Bukan tahun. Ini ni. Hatta idza sawa baina sadafain qala anfukhu. Ketika mana besi-besi yang disusun tu sama dengan dua kemuncak gunung, bakar, kata Zulkarnain. Atuni ufrigh alayhi qitra. Bawa mai tembaga. Tembaga yang cair, tuangkan tembaga itu. Tuan-tuan, akhirnya berjaya.
besi dihimpunkan, besi dibakar, tembaga dicairkan. Bagaimana tembaga cair, tuan-tuan, nak melalui satu kawasan yang panas disebabkan besi yang tinggi dia berkilometer telah pun dibakar, nak bawa pula tembaga cair curah di atas. Selesai curah tembaga, kemudian selepas beberapa tempoh sejuk. Maka jadilah tembok yang Ya'juj wa Ma'juj, daripada sana tak boleh datang ke sini. Selesai, habis. Kemudian habis dah bina, tembok pun selesai, Zulkarnain pun balik, penduduk tu pun boleh hidup dengan aman, tenang, dan benda tu diraibkan oleh Allah. Tembok itu diraibkan oleh Allah. Kalau pi pun kawasan tu tak nampak tembok tu. Allah Ta'ala raibkan. Bilangan Ya'juj wa Ma'juj ini terlalu ramai. Panjang cerita, panjang. Ni baru masuk Ya'juj wa Ma'juj ni betul ni. Hak tadi tu semua mukadimah. Di mahsyar nanti Allah SWT panggil Nabi Adam. Tuan-tuan, ni saya akan dengar perkataan ni, tuan-tuan akan dengar. Ya Adam, labbaikallahu wa sa'daik wal khaira baina yadayk, kata Nabi Adam. Baik terjemah, lagi panjang. Akhrij ba'than nar. Wahai Adam, asingkan anak cucu-cicit kamu, ahli syurga dan ahli neraka. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan jangan risau, saya bertanggungjawab semua cerita yang malam ni. Sahih atau hasan? Wahai Adam, asingkan anak cucu-cicit kamu, penduduk syurga dan penduduk neraka. Nabi Adam kata, wahai Allah, berapa banyak penduduk syurga, berapa banyak penduduk neraka. Nabi Adam, Allah pun jawab kepada Nabi Adam dengan satu jawapan. Kata Allah, wahai Adam, daripada setiap 1,000 yang kamu akan pilih, satu ahli syurga, 999 penduduk neraka. Kita malam ni 1,000 orang. Tuan-tuan, malam ni 1,000 orang, seorang. Hadis ni hadis sahih. Sahabat menangis dengar hadis ni. Sahabat dengar. Sehinggakan kata para sahabat, kami tidak lagi senyum. Sehinggalah Nabi sebut kepada kami, abshiru, abshiru. Nabi kata, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Yang aku sebut ramai tadi, yang aku sebut ramai tadi, ialah di kalangan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau manusia ini diibaratkan seperti bulu seekor kuda putih, kalau bilangan manusia ini diibaratkan seperti bilangan bulu seekor kuda putih yang ada pada badan kuda putih itu setumpuk bulu hitam, setumpuk bulu hitam, maka bulu hitam itu ialah kalian, seluruh bulu putih itu ialah bilangan Ya'juj wa Ma'juj. Banyak tuan-tuan. Banyak. Tuan-tuan nak kata berapa puluh kali ganda, berapa ratus kali ganda, silakan. Memang bilangan dia begitu. Jelas ni. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Ya'juj wa Ma'juj ni keluar, pagi tadi saya dah cerita dah di masjid tu, saya tak mau cerita dah, panjang. Mukaddimah di pagi tadi di sana. Mukaddimah sikit tu. Tuan-tuan. Apabila dia keluar, Nabi Isa yang gagah bersama dengan pasukan mujahidin yang gagah diarahkan oleh Allah, wahai Isa, sesungguhnya sekarang ini telah keluar satu daripada makhluk aku. La yadani li ahadin biqitalihim. Tidak ada seorang pun yang boleh bertempur menghadapi mereka. Tak boleh. Bilangan mereka sangat ramai dan mereka sangat gagah. Maka saya faham di atas muka bumi Allah ni, kalau tentera yang paling kuat, paling ramai, paling gagah, nama tentera tu ialah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi jangan buh nama battalion pula. Ini battalion apa? Ya'juj wa Ma'juj. Ini battalion apa? Dajjal.
Bolah betulnya Imam Mahdi, Nabi Isa. Yajuj Majuj ni makhluk yang tak elok. Makhluk yang tak elok. Manusia. Mereka manusia. Beranak pinak. Dalam satu hadis, ini sebelum saya terlupa. Dalam satu hadis, seorang suami di kalangan Yajuj wa Majuj, sebelum dia mati, dia akan meninggalkan 1,000 orang anak. Hadis. Innar rajulah minhum la yamutu hatta yuladu lahu 1,000 zakar. 1,000 orang anak. Lepas tu baru dia mati. Paling kurang 1,000. Sebab tu bilangan dia ramai. Bulu kuda putih, kesemuanya Ya'juj Ma'juj, bulu kuda putih tu. Ada tumpuk bulu hitam, yang tu dia kita. Kita tu tuan-tuan daripada Nabi Adam sampai akhir. Bulu kuda yang hitam setumpuk tu daripada Nabi Adam sampai kiamat. Itu je bilangan kita. Ramainya bilangan Ya'juj Ma'juj. Punya ramai, Nabi sebut, yang terakhir saya sebut tentang ni. Ramai, bila dia keluar, Ya'juj Ma'juj ni, tembok itu, tembok itu berjatuh. Hari ni tuan-tuan, sampai hari ni, setiap hari Ya'juj wa Ma'juj korek tembok itu. Sehingga mereka hampir nampak cahaya matahari daripada sebelah sana. Sebelah sana. Sebab Ya'juj wa Ma'juj ni, kabilah yang ramai ni, dia terkepung macam tu. Dengan gunung yang tuan-tuan tengok tu macam tak boleh nak daki gunung tu. Ha? Jadi Ya'juj wa Ma'juj attack satu ruang aja, ruang besi yang dibina oleh Zulkarnain. Setiap hari sehingga malam ini, Ya'juj Ma'juj yang banyak itu, setiap orang korek seorang sikit sehingga nampak matahari. Maka ketua dia akan kata, esok kita sambung. Dan setiap kali mereka datang pada keesokan harinya, semua lubang itu ditampal kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang berlaku juga hadis sahih. Allah sambung balik. Sehinggalah, tuan-tuan dengar ni, sehinggalah satu hari, bila sampai masa dia nanti, yang waktu Allah izin tu, mereka korek sampai ke hujung. Ketua dia pun kata, esok insya Allah kita boleh pecahkan tembok ini. Waktu tu dia jadi alim macam mana tahu? Dia bukan tak tahu tuan. Dia Ya'juj wa Ma'juj ni satu kabilah yang dia kenal Allah. Dia kenal Allah penciptanya. Ada dalil. Ada beberapa perbualan Ya'juj Ma'juj dia kenal, tetapi begitu bongkak. Sebab dia ramai, sebab dia kuat, begitu bongkak. Maka hari itu ketua dia mungkin dah, orang kata dah nur daripada zaman bila tuan-tuan korek. Bukan zaman Nabi Muhammad. Ya'juj wa Ma'juj ni, Zulkarnain ni selepas Nabi Isa. Kan 600 tahun. Selepas Nabi Isa 600 tahun baru datang Nabi Muhammad, tempoh tengah tu. Nabi Isa diangkat ke langit, 600 tahun datang Nabi Muhammad. Ah, tempoh tu. Antara cerita Ya'juj wa Ma'juj. Lama dah tuan-tuan korek. Sampai satu hari dia pun dah putus asa ke apa, dia kata esok insya-Allah dia korbankan ego dia. Sekali ya dia korbankan ego dia. Esok insya-Allah, berkat sebut insya-Allah. Tuan-tuan jangan tinggal insya-Allah. Isteri pesan beliau apa pun insya-Allah. Barakah. InsyaAllah sebut bagi banyak. Nabi pernah tak sengaja tak sebut, Allah Ta'ala tangguh wahyu. Sesak hati Nabi bila Allah tangguh wahyu. Bila Ya'juj wa Ma'juj ketua dia sebut InsyaAllah, esok daripada datang, lubang itu tidak ditampal oleh Allah. Sambung, dia pecahkan. Dia pecahkan seluruh muka bumi Allah dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj. Penuh. Dan siapa saja yang mereka jumpa, mereka bunuh. 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 Kecuali yang berjaya bersembunyi di benteng masing-masing disebutkan. Siapa yang berjaya sembunyi, tidak dijumpai oleh Ya'juj wa Ma'juj, tak mati. Dan juga yang selamat juga, yang bersama dengan Nabi Isa di atas bukit Tur Sinai. Duduk atas sana. Habis bunuh penduduk bumi, habis bunuh penduduk bumi, setiap kali lalu di tasik yang luas,
yang luasnya puluhan kilometer tasik. Lalu tentera dia, tentera yang hujung sekali sampai di tasik itu tengok air kering. Tentera yang hujung kata, ni kawan-kawan kita yang di depan lah minum habis. Berapa tuan-tuan bilangan dia? Wallahualam, tapi macam tu lah. Tuan-tuan minum air tasik sampai habis. Setelah habis penduduk bumi dibunuh, bukan semualah yang berjaya, yang selamat, selamatlah. Habis dibunuh, Ya'juj wa Ma'juj pun sebut, laqad qatalna ahlal ard, kita dah bunuh banyak penduduk bumi, ta'alau linaqtul ahlas sama, jom kita bunuh penduduk langit. Dia jadi bongkak, dia jadi dah manusia bila dia bongkak dia tak ingat kemampuan dia, tahap dia. Tuan-tuan, apa yang Allah lakukan? Jawapan dia, Allah biarkan mereka dengan kebongkakan mereka. Biar. Masing-masing ala Ya'juj wa Ma'juj tarik panah, tombak baling ke arah langit, panah ke arah langit. Allah kembalikan tombak dan panah itu dengan kesan darah, supaya mereka bertambah bongkak dan takabur dengan Allah SWT. Tuan-tuan, Allah SWT ni bila Allah murka dengan seseorang, kemuncak kemurkaan Allah, ingat tuan, kemuncak kemurkaan Allah ialah apabila Allah meninggal dan membiarkan seseorang itu dengan maksiatnya. Semakin bertambah umur orang itu, semakin jauh dengan Allah, semakin zalim dia, semakin jahat dia, semakin jauh dia dengan Allah, itu bukti Allah tak peduli dengan dia. Kalau Allah peduli seseorang tu, Allah sayang seseorang tu, Allah bagi musibah untuk dia kembali kepada Allah. Sebab tu Fir'aun tak pernah sakit, tuan. Ni antara kisah menarik tentang Fir'aun. Fir'aun tak pernah demam, tak pernah batuk, tak pernah sesema, tak pernah sakit kepala seumur hayat dia. Sebab Allah terlalu murka dengan dia, Allah Ta'ala biar. Tak mau tengok dah dia. Biar bertambah-tambah kemurkaan dia, biar bertambah-tambah kebongkakan dia. Hati-hati. Manusia yang makin tua makin jahat, makin tua makin jauh dengan Allah, jaga-jaga. Bukan sebab Allah suka kepada kamu, kamu buat jahat tu, tetapi kerana Allah tak peduli dah dengan kamu. Sikit Tuhan tak sayang. Maka Ya'juj wa Ma'juj ni, bila makin bongkak, Allah Ta'ala letak darah. Suruh malaikat tak darah. Oh, bila turun darah tu, Ya'juj wa Ma'juj kata, tengok, penduduk langit pun kita dah bunuh. Dan akhirnya, Nabi Isa pun bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kuasa zikir, kuasa doa. Saya sebut pagi tadi, ini kuasa doa. Setelah munajat, setelah berdoa, Allah Ta'ala pun turunkan tentera yang paling kuat sekali, tuan-tuan. Tadi kuat dah, Ya'juj Ma'juj, saya isytihar paling kuat dah. Allah Ta'ala turunkan tentera yang paling kuat, ulat saja, tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj ni bukan tinggi pokok kelapa. Manusia biasa je. Anak dia, Ya'juj wa Ma'juj ni daripada keturunan Yafith ibn Nuh. Anak Nabi Nuh ada Sam, Ham, Yafith, Kanaan. Seorang tenggelam, seorang nama Yafith. Yafith ni lah keturunan dia, Ya'juj wa Ma'juj. Yafith ni. Dan kemudian, manusia biasa, manusia. Tapi ganas, Allah Ta'ala bawa tentera, ulat kecil je di leher. Lalu ulat ni mencederakan mereka, mati. Ya'juj wa Ma'juj kesemuanya, tidak berbaki seorang pun. Ko ada yang beriman dengan Nabi Isa, Ustaz? Tak. Kesemuanya mati. Nabi Isa pun turun, bila turun tak boleh lagi nak berjalan. Sebab tuan-tuan, tak ada ruang nak letak kaki. Penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj, banyak mana tuan-tuan. Tak ada ruang nak tentera Islam nak turun yang berapa puluh ribu tu nak turun tak boleh. Naik balik Tur Sinai, munajat pula, ya Allah, tak sampai tak boleh berjalan. Ramai kan, maksudnya bukan sebilion, bukan dua bilion, terlampau ramai. Allah Ta'ala turunkan hujan yang sangat lebat, datang burung-burung yang besar, yang leher mereka seperti mana unta. Burung-burung ni pegang Ya'juj wa Ma'juj, bawa dan buang di tempat yang jauh. Kemudian bumi dibersihkan oleh Allah dengan hujan. Kemudian cerita-cerita kiamat yang seterusnya lah lepas pada tu. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar tu dulu insya-Allah ceramah
saya pada malam ni secara ringkas. Semoga kita mendapat iktibar daripada apa yang saya sampaikan untuk sama-sama kita mengutamakan akhirat. Untuk sama-sama kita mengutamakan. Apa buku kitab yang disyarahkan untuk bacaan sebelum dalam masa kiamat?